tadi gue habis ngebobol bank. Tapi kayaknya dia orang nggak suka gitu sama gue. Nggak tahu dia dapat informasi dari mana ke gue. Nggak tahu. Gue juga tiba-tiba dia bisa neror gue kayak gitu. Dia ngirimin barang tapi cuma selembar kertas. Itu isinya kayak alamat link website doang. Pas gue buka, itu malah gue ngedownload aplikasi kayak semacam peringatan. Kayak dia mau ngebunuh gue dalam waktu sekitar 13 menit lagi. Eh, tolongin gue, Roy. Please. Yaudah, gue kesana ya. Oke. Thank you, Roy. Udah jam 11 aja nih ya. Yuk balik yuk, bis, balik bis. Oh iya udah jam 11, yuk balik yuk. Oh pada kemana sih buru-buru amat? Sekarang besok pada gak bimbingan apa? Ntar aja lah bimbingannya, belum kelar nih skripsian gua. Buru malam juga. Yuk balik ya. Ya udah yuk, balik yuk. Ntar aja sih bimbingannya. Malam ini kan malam Jumat Kliwon. Apaan sih lu pada? Parnoan amat sama yang kayak gituan. Nih gue kasih tahu, pasti lebih serem daripada Kliwon. Kalau misalnya itu, lu di sini aja sendiri. Kita berdua pulang duluan ya. Katanya lu tadi bangun. Gak jadi. Yaudah nanti kalau lu pulang bareng gue aja ya. Halo. Halo, Bis. Lu masih di perpus kan? Duh, sorry nih, chargeran laptop gua ketinggalan kayaknya di situ deh. Hah? Emang lu di mana? Iya, ini gua baru sampai rumah. Oh iya, Raden tolong ya dibawa chargeran gua. Sumpah lu. Udah, oke, ntar gua bawa. Gua udah beres. Aku balik duluan ya. Bis, gue juga udah beres. Yuk, bareng-bareng.
Iya mbak, kenapa? Sorry, saya barusan nelpon pacar saya buat beliin sepatu. Kenapa? Bis, gue kebelet kencing nih, berhenti bentar kek. Ih, lu udah gak kuat banget Ber. Ntar lu tahan lah, jangan di sini. Ntar di depan pasti ada pom bensin kok, kalem. Ah, kelamaan lu Bis, gue udah gak kuat nih. Sabar dulu sih Ber, lu gak lihat ini apa, gelap banget di sini. Ya orang-orang gak kuat, nahannya gimana? Dih, bahaya banget, ntar, gue pinggirin dulu ya. Dik, ayolah temenin gua. Ya udah, ayo cepet Ber, udah malam juga ini. Apaan tuh? Ah, bodo amat lah. Itu busnya sama siapa ya? Loh, kok pake gitu-gitu sih? Ini dimana sih? Kok banyak batu nisan gini? Astagfirullahaladzim, kuburan. Ah, gue masuk lagi aja lah. Alah, ngaco ini mah, rumusnya aja salah. Kenapa sih, kenapa? Ini bos, laporan minus semua. Si teman dari si Doni, sosoan ngajarin gua. Ketika agak dia komputer lah. Coba sini gua cek. Nah, ini udah benar kak. Salah dari mananya? Sini coba. No. Ini income sama outcome-nya. Balance. Salah dari mananya? Iya ya. Benar udah. Iya ya. Bos, sorry bos. Pengen izin ke belakang dulu sebentar. Oh ya udah. Sok aja. Ayo Don. Don, gimana sih temen lu tuh? Bikin gua kesel aja dari tadi. No, lu lihat no, so akrab banget lagi sama si bos. Yaelah sabar dulu aja kali kak. Dia emang gitu orangnya. Kan dia nanya cuma mantu doang. Udahlah, suruh pulang aja lah. Sebel gua. Sebel. Udah, gak apa-apa. Lagi pula abis ini juga saya ada urusan. Makasih banyak loh, Mas Doni, Mas Raka atas waktunya.
Maaf juga udah banyak repotin sini. Saya pamit dulu ya. Loh, Pak Joko mau kemana? Ini ada urusan. Ayo mari saya antar, Pak. Iya. Don, Rak, sini. Lo berdua tunggu di sini. Kita makan-makannya nanti ya. Gua mau anterin bos besar dulu ya. Hah? Bos besar? Ikut saya. Lambat, cepat, cepat. Terus, terus. Lihat. Sayang, ini aku. Sayang, kok ini bisa kamu? Aku masih ini kamu. Kamu tunggu di sini. Aku bakal cari bantuan buat kamu. Reminder mulai kampung. Halo, selamat pagi Pak Wilda. Iya, ini Bapak. Lagi di mana?
apa lagi nyantai di rumah aja nih bos? Iji, halus. Puasa ndak? Hah? Ya alhamdulillah kalau puasa. Ntar kayak teman saya lagi nggak boleh ngerokok di kantor, pulang kerja malah ngerokok. Tahu aja bos. THR udah cair toh? Udah dong bos, aman. Jadi gini Wil, ini berhubung senior-senior kamu nggak bisa jaga piket tahun ini, makanya dengan berat hati ini bapak ini ya, kamu mau nggak mau harus jaga kantor. Itu tadi sih bos nyuruh gue piket tanggal 23-24, malah gue udah beli tiket mudik, udah mau prepare ini. Emang kenapa sih nggak boleh mudik? Ya emang lagi kayak gini Bil, lagi corona begini mah, atau yang lain juga pada nggak mudik, gue aja nggak mudik. Oh iya, lu melihat berita di YouTube nggak yang terbaru? Yang mana tuh? Ini. Cuma lu mudik juga cuy. Nih, larangan PSBB terbaru. Coba lah, lu lihat. Breaking news hari ini, Pepe Mimir Sasa pemirsa. Di tengah pandemi corona saat ini yang sedang mewabah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudik supaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikut kami tampilkan data kasus positif COVID-19 per hari ini. Ini ada pembawa puyuh ya di sini. Nah lo, jatuh kan? Gak kemakan tuh. Pentol puyuhnya. Maaf tak, pemirsa. Tuh, jadi nonton Luna Maya kan. Berikut data yang kami tampilkan. Insya Allah benar. Ya, bisa dilihat data di samping. Perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini menunjukkan grafik peningkatan yang sangat cukup drastis. Ini adalah data terbaru dari pemerintah. Sekian breaking news hari ini. Jangan mudik, rebahan aja di rumah. Oke? Okay? Ah, udah nggak pulang, suruh piket. Ini amat sih. Marah-marah mulu lu. Batal lu puasa lu. Hah? Batal. Thank you.
habis kan. Udah. Will, gue tadi udah pesen GoFood. Nanti tolong ambilin ya, duitnya di atas kulkas. Hah? GoFood? Ya udah, iya bis. Keren juga ini. Gofood. Hey, iya nih. Saya Mas Bisma. Mas Mas ya. Taruh. Aduh, corona. Jatuhin Mas. Bang. Ayo, kasih Mas ya. Ya. Akhirnya kan juga. Ya. Mau OTW. Tunggu sebentar lagi. Ya. Oke. Di, udah nyampe makanan. Pizza buat cewek gue nih, Bim. Thank you ya. Kata orang, hidup itu seperti roda berputar. Kadang di atas, tertawa lepas tanpa batas. Namun, terkadang juga kita di bawah, layaknya ludah yang dibuang begitu saja. Kenapa? Iya mas, ini belum punya duit buat pulang kampung. Ini aja duit terakhir buat interview tadi siang. Itu aja interviewnya gagal semua. Emang berapa mas? Mas, enggak, saya enggak minta-minta loh mas sebelumnya. Lah, saya juga gak punya duit. Tiket pulangnya sih gak seberapa sih mas. Tapi ya mau gimana lagi, orang saya juga gak punya duit sama sekali. Itu mah kecil mas. Asal mas mau kerja apa aja juga bisa mas. Mau jadi pemulung kek, mau jadi pengamen kek, mau jadi tukang parkir, silver, bisa mas gitu mah. Yang telah kunantikan pun tiba. Langkah demi langkah kulalui, sinar mentari seakan menyambut kepulanganku. Tak sabar
aku melihat senyum kedua orang tua aku yang sedang menantiku. Maaf Pak, perjuanganku untuk pulang belum sempat menemani hari-hari terakhirmu. Semoga diberikan tempat terbaik di sisinya. Doa kami menyertaimu. Dari anakmu, Joko Sutrisno. Video yang pending deh. Udah tahu bikin video apa? Belum sih. Mungkin dari yang kepikiran aja dulu deh. Gimana? Bikin vlog. Halo guys, kembali lagi ke channel kita. Kita hari ini mau ngelakuin room tour nih. Wow. Room tour kemana, Will? Ke rumah bapak kosan. Kok bapak kosan sih? Salah ya? Enggak gitu dong. Ah, cut. Aduh, enggak. Bukan tuh. Ngeprank. Halo sayang, kayaknya hubungan kita cukup sampai di sini deh. Oi, siapa lu? Maksudnya apa lu ngomong gitu? Mau nyakitin adik gue lu? Kalau lu gentle, gue tunggu lu di rumah. Gak. Kena lu, mampus lu. Ngeprank sih aneh-aneh. Kayaknya ngebosanin sih. Gimana kalau mukbang? Boleh tuh. Nah, jadi nih kita ngumpang Indomie. Yah, gue lupa nih. Kan lu gak punya kompor. Lu kenapa gak bilang kalau gak punya kompor? Iya, gue lupa. Terus video apa dong? Gimana kalau kita tanya ke penonton? Kira-kira kita bikin video apa ya? Mau pada kemana ini? Mau syuting. Tunggu sama kayak gitu sih. Enggak lah cowok, mau main badminton. Lah boleh tuh. Tapi udah full. Gimana dong? Ya udah deh. Bercanda cu, ayo mau ikutan gak? Orang gua gak diajak. Ya kan ini gua ajak. Enggak lah, takut ganggu lah. Ya udah kalau gitu. Evan ya, gua jaga rumah sendirian kok. Loh, katanya lu tadi gak jadi ikut. Apaan orang gua nyari angin? Oh, ya udah, gua tinggal ya. Terus dia ngambek. Udah. Ajakin aja. Kasian tau. Ajakin nih. Males gua ngajakinnya. Udah ayo ke Tego. Ngapain lu di sini? Kita juga orang-orang tuh. Apaan sih? Orang gua di sini nyari angin juga. Kajian gua juga lagi sibuk ini. Gimana? Si Imran mau ikut gak? Ah, malas gua ngajaknya. Dan aja tuh lah. Batu ya gelas. Udah. Eh Ron, ikutan main badminton enggak? Kurang orang nih. Wih, kebetulan nih. Ayolah, gue dari tadi udah siap-siap rumah. Bercanda cok, lagian juga udah full ini. Thank you.
ibu. Sebuah kata yang sangat asing di pikiranku. Asing karena sudah lupa aku akan kelembutan tanganmu. Semua ini berubah karena keadaan untuk pilihan pendidikanku. Sedangkan aku justru memilih menjauh dan sendiri. Menjauh karena pilihan, bukan keterpaksaan. Kenapa lu, Jeb? Lemes amat. Iya, di gara-gara tadi gue jadi keinget ibu gue aja sih. Ada mata kuliah yang suruh deskripsiin ibu gitu. Kan besok tanggal 22 Desember nih. Ada gak sih kenangan lu sama ibu lu yang gak lu lupain gitu? Emang sama orang tua lu kenapa? Hah? Gua? Enggak, gak apa-apa kok. Udah yuk, balik. Kaki gue udah mau habis nih. Yaudah yuk. Teringat ibu, merasa malu dan iri melihat setiap dari anak yang bermesraan dengan ibunya. Tapi ternyata Jeffrey salah. Terima kasih Pak sudah menjadi ibu sekaligus bapak yang hebat buat Jeffrey selama ini. Selamat hari ibu, Pak. Tahu nggak dia sakit karena apa? Mama ngerahasiain ini semua dari kamu. Karena mama gak mau bikin kamu sedih. Semenjak mama sakit, kakak mutusin buat berhenti kuliah. Karena kondisi keuangan kita lagi gak bagus, Dek. Kakak kerja itu buat menghidupi kamu dan mama. Beli obat mama, beli makan kamu. Kalau bukan kakak, siapa lagi? Kamu di rumah malah gak bisa jagain mama. Untuk mama tercinta. Dek, kamu gak tahu ini hari apa? Ini tuh hari ibu, Dek. Jadi itu kado yang kamu kasih ke mama. Marah-marah kayak gitu. Puas kamu? Untuk mama hanya sebuah lagu sederhana. Lagu cintaku untuk mama. Ibu, aku gak berdosa sama ibuku. Maafin aku. Ibu, tiada kata untukmu yang bisa menggambarkan rasa maaf dan terima kasih dariku. Aku sadar akan satu hal pada hari ini. Kasihmu yang tak pernah diperlihatkan namun selalu menyelimutiku setiap harinya. Aku pun tahu ketulusan yang ada pada dirimu tidak akan pernah terbalaskan olehku. Namun, aku berjanji mulai saat ini, perilakuku yang membuatmu sedih tidak akan pernah ada lagi. Dan aku akan berusaha membuatmu selalu tersenyum hingga akhir hayatmu. Mama. Duluan ya mas. Siang pak. Pak, saya mau melamar pekerjaan nih pak.
Duh, maaf mas, lagi gak ada lowongan. Pak, tapi pak, pengalaman saya banyak banget loh pak. Saya pernah jadi admin, pernah jadi resepsionis, saya juga pernah jadi sales pak. Shhh. Udah, pintu keluar ada di sebelah sana no. Pak, tapi pak, saya punya banyak piala penghargaan loh pak. Udah, sono, ganggu saya lagi kerja aja ini. Ya udah, makasih pak. Udah saya bilang gak ada lowongan. Yang barusan aja saya tolak. Udah sono. Ponakan saya tuh, nitip ya. Oh, iya pak. Maaf, namanya siapa ya? Wilda pak. Coba mas Wilda punya pengalaman kerja apa? Gak ada pak. Oh, fresh graduate. IPK-nya berapa? Sekolah saya gak saya lanjutin pak. Ponakan saya tuh, jangan lupa masukin. Oh, iya pak, siap. Oh, Mas Wilda bisa bahasa Inggris? Yes. Selamat. Selamat bergabung, Mas. Nanti tempat kerjanya di sebelah sana ya. Terima kasih, Pak. Pak, udah saya terima nih. Ganggu lagi orang kerja aja ini. Mana ini? Maaf mas, lagi gak ada lowongan. Ayo balik. Sebat dulu lah. Yaudah gue selikit dulu dah. Tuh kan ribet. Nih, roh aja. Males lah bau. Ya udah. Korek gue mana ya? Nah kan repot, mending ini. Gak pakai korek. Nah, kok mati? Anjir, baterainya habis. Nah, kan malah ribet. Ribetan mana sama pemerintah yang butuh 10 tahun untuk ngurangin sampah puntung rokok? Lah, itu juga tuh apa tuh namanya itu? Liquid nih. Pakai botol plastik juga kan? Sama-sama nyumbang sampah plastik juga. Gini deh gini. Lu sehari habis berapa bungkus? Harganya berapa? Sebungkus 24.000. Kali sebulan berapa? 720.000. Nah, kan mahal. Ini liquid cuma 180.000 per bulan. Nah, ini berapa nih? Ini 3 juta. Buset. Sama aja bohong dong. Yang penting kan asapnya enggak bau. Yang penting asapnya enggak kayak fogging nyamuk. Ah, pokoknya lebih bagus tuh ngevap rokok. Ngevap rokok. Ngevap rokok. Ngevap rokok. Ngevap kok. Vap kok. Vap. Ya ampun. Lu pada ngapain sih di sini berdua? Covap, covap, covap. Apaan sih? Si Joni ke rumah sakit, lu pada nengok. Emang kenapa si Joni? Si Joni masuk rumah sakit, cuy. Kena kanker paru-paru dia. Ngevap. Ya, pas dah itu. Kamera, roll, and action. Ngevap. Enggak. Jadi dingslet, ngevap. Ngevap. Yang bisa ngomong app, coy. Orang Sunda, coy. Ngevap. 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 Sekali lagi. Lu goblok kayak batu. Aduh, gak bisa mudik lagi aja ini. Udah gak pulang kampung. Duh, duit juga pas-pasan. Makan apa ya? Mana lapar lagi.
Eh, Mas Imron. Eh, Mas Wilda. Mohon maaf lahir batin, Mas ya. Iya, Mas. Benar lahir batin juga ya. Mau kemana, Mas? Ini saya mau ke warung. Nyari makan. Udah, yuk makan di saya aja. Oh, boleh, Mas. Iya, iya, Mas. Padahal niatnya cuma basa-basi. Tapi malah mau. Ayo, Mas. Udah, Mas, pakai aja, gak apa-apa. Wih, Mas. Kotor, Mas. Ya, Mas, udah sekalian kotor ini. Udah, gak apa-apa, Mas. Ayo, pakai aja, masuk. Ya udah deh. Kan dipakai gak tuh? Mau minum apa, Mas? Wah, gak usah repot-repot, Mas. Air putih aja. Tapi kalau ada mah yang berwarna, biar enak melunasinya. Ya, Mas ya, sebentar, Mas ya. Maaf, Mas, cuma segini aja nggak ada apa-apa. Katanya nggak ada apa-apa. Ini lo banyak makanan. Oh ya, Mas, silakan dimakan. Pas lu deh main gituan, alay tau. Kenapa orang-orang pada main TikTok semua sih? Alay, jijik banget sumpah joget-joget gitu. Nggak jelas, mending buka Instagram. Beda nih sama TikTok. Enggak, jadi nggak jelas. Apaan sih? Nggak jelas. Enggak sih. Apaan lu, gak jelas lu, gitu. Gak jelas, sat. Mending tidur gua. Berangkat kerja. Siapa, mana sih? Ayo, udah pagi, berangkat kerja. Lah, lu ngapain? Lu TikTokan juga. Ayo berangkat kerja, udah pagi. Bentar ya, dikit lagi. Ayo. Bentar, tunggu depan. DJ Nansu ya. Berapa ini? Ih, 7:30. Dek, tunggu dek! Dek, cet, ngamun aja lo. Iya, jauh. Kenapa nih, kenapa? Ini gue mau coiling. Ya, biasalah. Coiling? Yoi. Coiling mana nih? Yang biasa, yang kayak kemarin itu. Oke. Gue telepon dulu ya. Boleh ya. Iya. Thank you. Halo? Iya, sayang. Iya. Kenapa lo udah tadi? Beneran? Iya. Cewek? Ya, adalah. Kalau cewek, saran gue nih, ungkapin aja cuy. Daripada lo menem-menem kayak gini, ngelamun mulu gak jelas. Deh, thank you ya. Cepet dulu gue. Udah deh, gue tau lo kok. Lu beda banget hari ini. Cerita enggak? Mau tau banget? Apa mau tau aja? Garing, apaan sih? Udah cepetan cerita.
Jadi gini, Ra. Ini sih Mas Mbak minumannya ya. Kasih Mas. Ya, kasih Mas ya. Ayo lanjut. Tapi jangan marah ya, Ra. Jadi sebenarnya bentar. Gue angkat dulu ya. Sorry, Di. Jadi kepotong gini. Ayo lanjut. Ya, Ra, gak apa-apa, santai aja. Jadi sebenarnya gue sayang sama lu, Ra. Hah? Gimana? Gue gak salah denger kan? Gue pikir, gue denger lu bilang gue sayang sama lu. Serius? Iya, Ra. Gue sayang sama lu. Gue cuma gak mau lu ya nemenin lu nangis-nangis sampai sembuh lagi. Banyak yang bilang gak mungkin cowok dan cewek sahabatan tanpa ada rasa. Tapi buktinya gue dan Dira bisa-bisa aja tuh bersahabat selama hampir 4 tahun. Terus kenapa lu nelpon? Ternyata ya, Di, sikap dia selama ini tuh buat ngasih surprise ke gue. Dia ngajak serius, dia mau nikahin gue, Di. Oh iya, Ra. Selamat ya. Iya, makasih ya, Di. Tumben amat yang kesini lagi. Ada apa emang? Jadi gini, Di. Dia mau ngajak gue serius. Dan minggu depan, keluarganya mau datang ke rumah gue. Di. Hey. Iya, Ra. Kok lu datar banget gitu sih? Gak bisa lebih ekspresif dikit apa? Ini gue mau diajak serius loh. Berita besar loh ini. Iya, maaf, Ra. Maksud gue tuh gak nyangka aja gitu ternyata ada yang mau serius juga sama lu. Bercanda, Ra. Selamat ya. Lu senang, gue juga senang kok. Thanks ya, Di. Makasih ya udah selalu ada di cerita patah dan hancurnya gue. Ya kan itu fungsinya sahabat. Lantas mengapa ku masih menerhati. Sial. Apakah ini salah? Semua menjadi terasa cepat. Beberapa jam kebelakangan ini, gue ngerasa seperti aktor dalam sebuah film cinta. Dan elu, Ra, lu seperti sutradaranya. Gue adalah aktor handal yang harus memamerkan senyum palsu. Sedangkan lu, lulah sutradara yang piawai menerjemahkan skenario menjadi film yang bermutu. Celakanya, gue malah makin ikut terbenam dalam skenario yang lu buat. Terus, sampai kapan kita harus begini? Udahlah, andai saja gue bisa ngungkapin perasaan ini. Jawab, Di. Sejak kapan? Gila ya? Ra. Kenapa jadi tiba-tiba gini sih? Sejak kapan? Enggak tiba-tiba kok, Ra. Hah? Udah lama dong? Sejak waktu kita nonton Conjuring itu, Ra. Lu inget kan kita pulangan mampir dulu ke Alfamart. Gua beliin lu coklat. Iya, ingat. Gua pikir itu karena lu baik aja sama gue. Imbalan karena gue bantuin dorong motor lu yang mogok itu. Terus mau lo apa, Di? Gue mutusin cowok gue yang sekarang, terus cring. Gue juga sayang sama lo. Ingat ya, Di, ini bukan film Thailand yang happy ending itu. Maksa berkasih ending yang gak baik buat lo. Gue gak sayang sama lo. Ini, Di. Maaf, Ra, ini salah gue kok. Jadi kebasis gini kan. Gue cuma gak mau aja, Ra. Di saat dimana kita punya kehidupan masing-masing, gue nyesel gak pernah nyampein perasaan ini ke lu. Nih, Di, ini yang terjadi. Perasaan lu bertepuk sebelah tangan. Ini tangan gue nih, gue umpetin. Gue udah punya pasangan, Di. Pasangan selama ini gue cari. Pasangan yang gue sayang banget.
kalau aja dia tiba-tiba tahu teman cowoknya naksir sama ceweknya sendiri, gimana? Lu udah mikir kesana belum sih? Belum lah. Tuh kan. Udah Gi, lu balik aja sekarang. Cowok gue udah mau datang. Sorry ya Di. Semoga lu dapat apa yang lu mau. Tapi yang pasti itu bukan dari gue. Kali ini gue sadar bahwa akhir yang gue inginkan belum tentu sesuai dengan harapan. Memendam sesuatu dengan cukup lama bukanlah hal yang baik. Ya, inilah konsekuensinya. Baru kau sapa ku tersipu. Makan hatiku, walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Hei Di, mau kemana? Sehat-sehat, lu mau kemana? Temenin gue dulu ya, gue kenalin cewek gue. Mau dulu Jal, gue capek Jal. Beneran? Gue duluan ya. Ya udah deh, hati-hati lo ya. Mengapa ku masih menaruh hati? Jadi semakin larut kesedihan ini setelah tahu ternyata elu Jal, pangeran yang selama ini Dira ceritain. Rasanya ingin sekali berucap selamat ya Jal, dan tolong jaga sahabatku baik-baik. Tapi rasanya cukup di hati saja. Pantaskah aku ini Pak Abdul. Ya udah deh, lanjutin. Oh, kamu mau ikut. Ya udah. Tapi ingat lo ya, harus main rapi. Oke, siap. Oke. Rencananya kan besok saya ada meeting ya sama Pak Abdul. Nanti coba saya usahakan ke Pak Abdulnya ya. Nanti semoga kamu bisa ikut. Oke, siap, Bu. Wah, tapi Pak. Udah tenang, Sa. Karena ada Bu Irin juga yang bakal bantu, iya kan Bu? Iya, siap Pak. Saya dan Samsul akan menjalankan proyek ini secara lancar. Ya udah, saya duluan ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke Pak. Bu? Iya, ayo. Permisi Pak. Saya ini mau menyerahkan laporan penyelenggaraan biaya yang kemarin di Cikupa. Rencananya ini saya dan Pak Samsul sudah menyelesaikannya. Nah, ini bisa dilihat sih Pak, laporan anggarannya Pak. Salah kita apa Bu? Iya Bu, salah kita apa ya? Kan kita nggak melakukan.
Mabil sampai ke kepolisian. Ya gimana lagi, Yan? Orang korupsinya gila sih, gede banget itu. Ntar dulu, sudah.